Mama yang lebih aktif. Mama aktif banget. Ya udahlah klik kalau kayak gitu. Kalau Nabila sama klik itu ada terkaitan apa sih? Jadi dulu. Sejumlah kau jangan pergi. Lamanya terus yang begitu padat jadwalnya akhirnya bisa pergi ke sana. Senang banget dan ketemunya kita di sini di Bandung untungnya. Saya enggak perlu keluar kota. Kita ketemunya di Bandung. Bandung ya. Tempatnya Manji ya. Ini di daerah Nagara Puntang. Jawa Barat, Kabupaten Bandung Selatan. Kebetulan juga saya juga ke daerah sini, maksudnya di daerah Bandung juga, di Bandung kata juga tempatnya di Gunung Suang. Di Gunung Suang ke sini hampir 1.5 jam lah. 1.5 jam. Kalau misalkan malam tuh bisa tembus 1 jam, karena kan nggak lama macet mau siang ke sini. Aduh Nabila, terima kasih banyak sudah bisa ngobrol. Nabila yang terima kasih, jadi nanti pasti pengen apa namanya, pengen ngobrol-ngobrol, karena sekarang kan lagi happening, sekarang lagi viral, sosok orang Nabila, Chris Warga, dan juga Jida dan kawan-kawan semuanya, Angga Chandra. Ya, istilahnya saya sebagai musisi juga pengen ngobrol-ngobrol, belajar juga Nabila, belajar dari milenial lah, istilahnya milenial. Karena kan gue nggak mau, dan kita harus belajar juga dengan kondisi sekarang pagi ini, apalagi sekarang jalan digital, media sosial, seperti apa isinya, seperti apa skemanya, ritmenya. Kalau misalkan kita pengen menjaga eksistensi kita punya harga seperti itu. Ya berangkatnya sih, saya pengen nanya ke Nabila itu, Nabila itu sebenarnya emang passionnya di musik atau luar dari musik? Kebetulan alhamdulillah memang passionnya dari musik, karena kalau kamu sendiri orang luar juga. Iya. Gila ya, keren ya. Kalau teman-teman tahu, kemarin sempat naik diri. Iya, keren. Saya sempat nggak percaya. Ayah? Kalau orang tuanya Nabila atau mungkin kerabat, ya. kerabat keluarga atau mungkin saudara-saudara sendiri. Karena keren lah, maksudnya gila ya. Itu emang disetting seperti itu atau mereka sendiri? Ya, jadi gini. Flow-nya sendiri ya. Kita kebetulan mama tuh emang sering buat video-video pendek kayak gitu loh. Buat sendiri tapi. Berarti mereka punya Instagram. Mama papa punya Instagram. Dua-duanya. Gila. Gila loh. Di era sekarang harus kayak gitu iya. Semuanya berarti jadi, ya gitu ya. Papaku itu tidak suka sosial media. Wah, cakep. Canggih. Ya. Tante, saya belajar sama tante, sama om deh. Tapi untuk video-video yang mungkin teman-teman tahu viral di TikTok itu, sebenarnya itu biasa kita buat tapi untuk grup pribadi. Jadi emang share-share di keluarga aja gitu. Tadi mama papa buat video kayak gini. Nah, di grup keluarga. Isengnya aku sama adikku aja nih. Sayangnya kok video ini mak di-share-nya lucu nih, kan? Kontennya asik gitu. Terus akhirnya kita buatin TikTok, nanti aku sama mama gak tau. Nabila yang bikinin? Iya, aku sama adik aku yang bikinin. Berdua sama papa? Berdua, atas namanya mama. Oh, berarti satu account berdua? Iya, satu account berdua. Atas namanya mama kan. Upload aja, iseng-iseng. Niatnya cuma biar, biar konten ini gak hilang. Boleh saya nebak gak? Pertama kampanye itu yang iya benar. Yes. Sama Mama Janji, Mama Janji. Nah, itu dia. Oh, cakep itu. Langsung FYP ya. Itu dua video itu langsung klik. Sekarang wah, kalah nih anaknya. Iya. Pas itu kita mikir, wah, gila nih. Mama-papa malah lebih naik dari kita nih. Berarti media sosial tidak memandang umur. Betul. Yang penting ada edukasinya. Ada isinya, ada message-nya, itu message-nya dapat banget, Nabila. Itu message-nya dapat semua, serius.
keluarga harmonis, yes. Kita harus sama pasangan harus harmonis, yes. Dan mengajarkan juga untuk anak-anak itu supaya mengajarkan anak-anak itu supaya kayak gitu. Iya ya. Itu dapat banget semuanya kontennya. Yeah. Gila, saya lihat tuh, oh, siapa? Taunya ada yang bilang, oh, keluarga, ya, apa ini? Ternyata benar, berarti benar ya. Berarti benar yang FFP itu, mama papanya Nabila. Iya. Keren, keren, keren. Oh, berarti emang berawal dari Nabila di sini. Iya. Mereka punya konten sendiri yang lucu di share keluarga. Betul. Tapi itu kalau misalkan menurut saya maksudnya mengajarkan anak-anaknya itu supaya menjadi contoh. Contoh untuk kalau misalkan kita udah punya keluarga harus seperti itu. Mau share ke dulu gitu kan? Jadi kayak dulu kan itu kalau aku keluarga. Tapi kok diam? Mama yang lebih aktif. Mama yang lebih aktif. Mama aktif, Mama. Lebih aktif, Bunda. Oh, Bunda. Bunda sama? Ya, mama. Ayo, Mama. Mama. Lebih aktif. Soalnya, saya lihat, warna bagus. Papahnya juga main gitarnya. Emang profesional lah. Emang passionnya di musik juga mereka berdua. Papa dulu punya gitar band. Apa? Band bass? Band bass. Dulu nama dari papa namanya Suwarna. Terakhir itu sih, tapi yang lain-lain. Suwarna Band. Mama juga sama juga. Mama Kiki. Hah? Papa itu kayak jadi tadi Mama. Oh. Ya udahlah, klik kok kayak gitu. Klik kok kayak gitu udah klik. Udah satu band, suaranya iya. Bagus. Ah, udah klik, chemistry-nya udah nyambung gitu. Iya. Selamat Om dan Tante menjadi pionir, menjadi apa pelajaran untuk kita semuanya supaya menjadi rumah tangga yang harmonis. Oke Nabila, ya. Saya pengen tahu karena saya juga termasuk teks apa penggemarnya Nabila, mengikuti juga terus istri saya juga sama, keluarga di rumah sama kayak gitu. Saya pengen tahu berarti asli orang mana sih? Jogja asli Jogja. Wong Jowo. Jawa Tengah berarti ya? Iya. Oh yes. Hei, sampun lagi. Gak tau apa. Bener ya? Sampun udah. Oh udah. Alah. Oh berarti asli orang Jawa? Iya, asli orang Jawa. Oh kirain sama kayak Tri? Iya. Oh Tri Sumatera ya? Apa yang Jawa? Nah, kalau Nabila sama Tri itu ada terkaitan apa sih? Jadi kita tuh sebenernya sama-sama. Nabila tuh Jemi. Nabila datang, dipanggil sama Tri gitu. Atau masih Jemi? Jadi dulu dikenalin sama ini temennya Balbi. Itu ada temennya sama Nabila. Oke. Okay. Akhirnya malam itu kebetulan sebenarnya nggak niat malam hari itu kita ke Pulau Palawan karena kebetulan lagi ada keluarga dari luar kota datang. Kita jalan-jalan di Pulau Palawan terus dikabarin kalau tuh hari ini di kota ada di Pulau Palawan kalau mau datang-datang. Nah itu saya datang. Oke. Dating aja. Tapi gitu. Awalnya Nabila punya channel sendiri dong. Iya, Nabila Bahari. Oke. Okay. Dan itu langsung jadi. Jadi setelah itu ternyata kita channel abang yang okay. Di kedua proyek. Awal trending itu mengeluarkan lagu apa? Apa ya waktu itu? Kalau nggak salah, Tanya Hati atau Pulang-Pulang itu? Betul. Kalau nggak berapa-berapa, kayaknya hatinya masuk. Jadi duet lah? Duet. Nah, itu karena, oh, itu responnya dari bagus. Responnya dari bagus. Jadi pelajaran juga buat teman-teman semuanya. Saya juga sama, maksudnya kalau misalkan ada kesempatan, itu harus coba. Benar, karena siapa tahu dari kesempatan itu kita menjadi bumer, jadi hasilnya sekecil apapun itu kita yes. Kita nggak tahu siapa tahu kesempatan yang terjadi itu hasilnya tidak kita bisa. Saya musisi loh, musisi. Yang keren banget. Enggak lah. Saya punya keluarga besar.
Cianjur. Rasa yang pulang kampung ke Cianjur itu cuma sekedar saya. Rasa ya ngobrol sama mereka. Awalnya mereka tuh ngobrol sama saya. Sekarang yang menarik dalam itu suaka. Om, nggak bilang dong, om, suaka dong. Ya, kayak gitu sekarang. Gue yang mana? Ada tua kali ya. Jadi maksudnya jadi role model kalian sekarang. Kerjanya bagus, attitude-nya bagus. Sorry ya, saya sering nonton konten-kontennya Nabila dengan suaka. Tidak pernah Nabila itu menggunakan pakaian seksi. Benar ya? Keren. Jadi contohnya tidak pernah. Tidak pernah. Semua tertutup, anggun. Ya mudah-mudahan seterusnya kayak gitu Nabila. Amin. Ya, keren-keren. Menjadi role model untuk anak-anak Nabila sekarang. Oke, selanjutnya Nabila. Tadi kan udah bahas dua ketika awal seperti apa suaka. Dan saya pengen tahu Nabila itu masuk manajemen di suaka kah? Atau seperti apa sih? Untuk sekarang? Iya. Untuk sekarang, kami ini tetap di manajemen di suaka. Kita ada di suaka. Kita punya, karena ada di channel Radio Suara. Ya itu untuk sama aja mau soalkan semua yang berarti sama masing-masing, cuman karena kita sering dalam kenalan dan mau jual bareng aja gitu jalan ngalir aja sih. Nah terus kalau misalkan saya lihat kan Nabila setiap buka cover atau bikin perform itu selalu menyebutkan lagu-lagu lagi. Enggak juga. Untuk saat ini, yes. Karena kebanyakan request. Kebanyakan requestnya terus teman-teman juga makanya lagi itu ya. Tapi passionnya itu atau mungkin awal karirnya atau kesukaannya Nabila itu di Melayu kan? Awalnya bukan. Sebenarnya Nabila itu sukanya lebih pop. Soalnya tarikannya itu, tracingnya itu beda ya. Beda bukan Melayu. Iya. Oh, saya tahu itu. Dan tidak tahu itu jadi lagu lain. Sebenarnya awalnya di sini. Di pasir. Senang pasir deh. Ini pas berbayar. Di pasir. Tidak. Mau menggelegar gitu lah bila. Ini. Nabila kan Yang penting ya teman-teman. Apa yang menginginkan, apa yang tidak dapat menginginkan. Meskipun dengan ngamen, ya itu kan maksudnya ngamen ya. Ini banget ya, minimalis banget ya. Tapi asik loh, dengan kualitas seperti itu, gambar seperti itu. Oke. Okay. Terus ini Nabila, kan sekarang lagi viral nih. Baru aja kemarin-kemarin kontak sama Tri, bang ayo dong kita ketemuan, ayo. Pas lihat Instagram, Nabila jadi trending. Itu kalau saya pengen bertanya, berarti Nabila dengan Tri itu kan sebagai yang diundang? Saya sama tiga nih sebenarnya. Oh bertiga ya? Bertiga, sebenarnya bertiga. Ya. Dari itu seperti apa sih mekanisme ini? Ya seperti kan pada umumnya lain ya, kita diundang di acara apa di dalam. Berarti jangan ke teman-teman dong, penyelenggara aja dong. Cuma kan yang nggak tahu ya, mungkin bisa di teman-teman mana. Cuma ini sekalian kita milih. Iya benar. Nah, jadi di kita tersebut saya bapak dan itu kita posisinya adalah sebagai pengusaha. Mereka memang udah ada acara dulu, terus kita sebagai salah satu pengisi acaranya. Sampai sana pun nggak tahu kondisi ternyata se-crowded dan se-ramai itu. Iya. Kira-kira
Lu tau orangnya? Mungkin kalau zaman dulu orang ada pembicaraan ya, cuma nggak tahu pastinya berapa. Maksudnya itu bukan kapasitas kami kan? Iya. Tahu dan lain-lain itu kan? Datang. Otomatis taunya kalau kita datang antara tersebut ya otomatis. Nah, berarti teman-teman semuanya jangan salahin Suaka sama teman-teman tim yang lain ya. Kita di sini sebagai musisi cuma menghibur. Dengan menghibur itu teman-teman semuanya bisa menaikkan ini dulu. Ya enggak? Semoga, bisa senang. Nah, gitu, ya. Dengan happy jadinya sehat ya. Oke, okay, Nabila ya. Terima kasih banyak. Aduh, udah bincang-bincang nih. Udah ngobrol-ngobrol sama Nabila, terima kasih banyak. Susah banget jadwalnya. Anak merayap, udah kayak semut. Tadinya saya mau ke Jogja, ya. Dia ke sini. Tapi gantian loh. Alhamdulillah. Oh, siap. Harus main-main. Harus ngamen di sana. Harus ngamen di sana. Ya, tunggu aja ntar kita bikin konten di sana. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Untuk closing-nya, saya mau duet sama Nabila. Kalian denger kan lagu 5 Minutes bawa sama Nabila? Seperti apa? Tak pernah terbayangkan ku mimpi wanita secantik diri. Tak mungkin ku lakukan kesalahan yang membuatmu pergi tinggalkanku. Oh, ku coba bertahan dalam kisah ini. Tak bisakah sejenak kau jangan pergi. Coba waktu bertahan alami hatiku. Haruskah ku meminta kau jangan pergi. Kau jangan pergi. Terima kasih Nadia. Terima kasih semuanya teman-teman.